Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan channel 83. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengganti oli ya. Cara mengganti oli sangat mudah. Yang pertama yakni siapkan kunci ya. Biasanya kunci 12 ya. Rata-rata kunci 12. Ya, terus sama tang untuk buka yang atas. Dan wadah tempatnya ini ya. Oke. Nah. Ini tempatnya oli ya di bawah sini ya, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa mengasih wadah ya, ulinya di tempat wadah uli juga bisa ya. Oke, kita sediakan tempatnya dulu. Tempatkan uli, tempat uli yang tidak pakai ya, kita buka untuk penempatan. Nah, untuk pemutarannya ini ke arah ini ya, ke arah kiri ya. Jadi kita pakai kunci 12, masukkan, kita putar, nah, putar gini ke arah kiri. Oke, nah. Kelihatan ya teman-teman. Sisa ya, sisa lagi. Pastikan dia udah habis ya. Nah, habis ya, kalau udah habis, nah maka kita masukkan. Nah, sudah ya, sudah sampai habis ya. Jadi ini kita pindah tadi dapur ya. Nah, ini yang bawah sampai atas habis. Nah, udah, maka kita tutup lagi ya. Arahnya ke ini ya, arahnya ke kanan ya. Udah, kiranya udah habis ya. Udah habis, kita kanan. Oke. Tutup. Kita tutup. Nah, kita tapeti ya ke arah kanan. Ada, kita dapat. Oke, mari kita isikan untuk yang pengisian ya. Nah, ini ya, ini untuk masuknya ya, untuk masuknya. Nah, ini untuk masuknya kita buka ya, kita buka, kita putar arah jam ya. Ini ya, nah ini ya, ini ya, kita putar. Nah, kita siapkan ini biar lebih mudah ya, corong ini bantu untuk mempermudah ya. Kalau sulitan pakai anu, pakai corong ya, corong kecil gini. Oke, ini ulinya kita buka ya, kita buka dulu. Yuk, kita buka. Pakai corong atau langsung terserah ya.
langsung juga bisa ya. Langsung kalau kita masukkan, nah, nggih, bisa. Ini ya udah habis. Nah, tutup lagi ya, tutup lagi. Pakai tang ini ya. Udah ya. Nah, udah rapat. Ya, bisa kita bersihkan. Udah, demikian tutorial cara mudah mengisi ya oli motor ya, cara mudah mengisi oli motor. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, share, and subscribe channel Gula83. Oke, terima kasih. Yuk kita coba nyalakan juga ya, gimana untuk suaranya. Oke, terima kasih. Yuk kita coba nyalakan ya. Enak ya, suaranya juga enak. Nah ini yang dicatat nih ya, odometernya ini. Jadi mulai 55476, jadi jangan sampai lebih lagi ya, 55476. Oke, demikian tutorial cara ganti oli ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, share, dan subscribe. Terima kasih.